di arah timur DIT sedang melaju masuk ke stasiun Tegaluar. CIT si Belut Kuning meluncur dari stasiun Tegaluar. Mantap. Ini suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Pagi hari ini tepat jam 8 lewat 35 menit hari Senin 25 Desember 2023 saya sedang berada di atas overpass Cibiru yang berada di sebelah timur stasiun kereta cepat Tegaluar. Saya akan memantau lalu lintas kereta inspeksi atau Comprehensive Inspection Train CIT yang akan melakukan inspeksi atau pemeriksaan jalur rel dari stasiun Tegaluar menuju Halim dan bolak-balik. Dan tentunya juga akan melihat lalu lintas bus yang masuk dan keluar stasiun kereta cepat Tegaluar. Dari arah timur depo kereta cepat Tegaluar terlihat kereta Comprehensive Inspection Train CIT sedang melaju ke arah barat. Ini adalah aktivitas rutin CIT melakukan pemeriksaan jalur rel secara keseluruhan dari stasiun Tegaluar menuju Halim dan balik lagi ke stasiun Tegaluar, dilakukan setiap hari Senin dan Kamis untuk memastikan jalur rel kereta cepat Jakarta Bandung KCJB aman untuk dilalui oleh WUS ya. Ini terlihat sedang menuju ke arah barat stasiun Tegaluar. Wih, cantiknya. Masuk ke stasiun Tegaluar peron 4 ya, sebelah utara. Wih, cantik sekali. Dr. Yellow CIT si Belut Kuning meluncur dari stasiun Tegaluar menuju stasiun Halim. Cantiknya. Bus dari arah barat Halim sedang meluncur di atas trek elevated KCJB di Tiber 149. Wih, mantap. Ini suaranya kayak pesawat jet SU-35 Sukhoi. Wih. Thank you.
Di kejauhan di atas trek elevated terlihat CIT sedang meluncur ke arah timur stasiun Tegaluar dari stasiun Halim Jakarta. Sedang melakukan inspeksi atau pemeriksaan jalur KCCB secara menyeluruh. Ih, mantap. Lagi masuk ke stasiun kita keluar, biasanya masuk ke jalur 4. CIT langsung diberangkatkan menuju ke arah timur depo Tegaluar. Sudah meluncur. Jadi berhenti kira-kira 5 menit ya. Sedang meluncur ke depo. Berbelok di Tiber Depo ya, sebelah timur sana. Sahabat, itulah aktivitas saya di siang hari ini, hari Senin 25 Desember 2023. Melihat aktivitas trainset CIT melakukan inspeksi jalur KCCB dan juga lalu lintas bus masuk dan keluar stasiun kereta cepat Tegaluar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.